Sukabumi Jawa Barat ini mulai banyak pilihan. Mulai dari kafe yang bernuansa kekinian atau justru bernuansa tradisional. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk ke salah satu kafe yang berada di Kota Sukabumi Jawa Barat dengan konsep bernuansa tradisional khas Sunda Jawa Barat. Penasaran? Yuk ikut saya. Kafe dengan konsep tradisional ini namanya Imah Abah. Berlokasi di Jalan Kota Paris, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sesuai dengan konsepnya, desain kafe dan makanan yang disajikan juga serba tradisional. Saat memasuki ke dalam kafe ini, alunan musik Sunda menyambut para pengunjung yang datang. Ada yang uniknya lagi. Pelayan di kafe ini menggunakan kebaya untuk perempuan. Sedangkan untuk pria memakai baju pangsi warna hitam lengkap dengan ikat kepala. Imah Abah ini dibuat nyaman dengan menggunakan ornamen kayu dengan tempat duduk lesehan beralaskan tikar anyaman. Ada juga properti khas Sunda Jawa Barat. Nuansa tradisional khas Sunda semakin kuat dengan beragam alat masak yang masih menggunakan tungku kayu bakar. Termasuk perabotan gelas dan piring seperti zaman dulu. Kafe yang baru dibuka 2 tahun ini pun berhasil menyedot banyak pengunjung. Lumayan sering. Menu apa sih yang biasa dipesan di sini? Saya sih nasi goreng cikur ya, sama pais teri. Konsepnya sederhana, konsep orang Sunda zaman dulu di kaum. Orang Sunda juga nggak begini juga kali, maksudnya ada juga yang rumahnya mentereng. Ini Sunda bagian sederhananya. Ya, konsep dari Imah Abah ini yang berdiri sejak 2 tahun yang lalu memang untuk melestarikan budaya Sunda melalui makanan. Jadi memang tidak hanya dengan seni dan budaya, tapi untuk melestarikan Sunda ini yang konsep dari Imah Abah ini ya untuk melestarikan budaya Sunda melalui makanan tradisional. Makanya kita Imah Abah menjual makanan tradisional dari mulai bubi sampe, bandrek, bajigur, dan yang lainnya. Di kafe ini disajikan beragam jenis makanan tradisional. Untuk makanan beratnya, pengunjung bisa menikmati beragam jenis pepes. Untuk cemilannya, Imah Abah ini juga menyajikan banyak pilihan, seperti bubui sampe, pisang kukus, bubui hui, dan masih banyak lagi yang disajikan untuk menemani minuman bajigur, bandrek, dan kopi sangrai, kopi khasnya orang Sukabumi. Tak perlu khawatir soal harga, karena harga yang ditawarkan di kafe Imah Abah ini sangat terjangkau, mulai dari Rp5.000 saja. Tim Liputan, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.